Halo teman-teman. Ya kalian ya. Tetap sajian-sajian saya. Pelan-pelan aja lah latihan. Yang penting dapat feel-nya, dapat sasarannya ya, dapat apa yang mau kita mainkan ya. Lihat-lihat. Jeda-jeda lagi tuh mainkan ya. Bahkan kalau nyanyi pun, penyanyi nggak apa-apa kalian buat suara-suara yang lembut ya. Saya kira itu aja ya, biar semakin hebat kita. Pesita Official berbagi tuh bahagia, like, share, comment, subscribe. Thank you ya. Halo teman-teman, kembali jumpa bersama Pantasi Tanggang Official. Berbagi itu bahagia, harus hebat, kita produktif dan selalu bermanfaat bagi setiap orang ya. Saya akan membawakan improv melodi awal ya, sesuai request. Banyak ini request dari buku ND ya. Karena saya di HKBP teman-teman ya. Besok saya melayani minggu siang ya. Saya langsung membawakan pujian untuk dibawakan besok di HKBP Lingkar Barat Resort Bengkulu. Ya teman-teman, semoga pianis organis yang melayani besok, saya bisa berbagi ilmu ya, apa yang bisa saya dapatkan, saya akan bagikan ya. Saya bukan hebat, saya bukan mau pamer atau apa, tapi saya mau berbagi sehingga nama Tuhan dibesarkan, dimuliakan ya, bagi setiap orang yang punya talenta, cakap mau memberi pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan ya. Apa kabar semua? Saya harap sehat semua ya. Ini langsung ibadah minggu siang, versi bahasa Batak, buku ND ya teman-teman. Ada buku ND 9, nomor 9, 20, 4, 50, 29, 24, 8, 4, 6, 7. Ya, 209 ya. Kalaupun agak lama, namanya berlatih ya teman-teman. Tetap saya autodidak ini ya, tapi saya mau bagikan ya. Buku ND nomor 9. Tapi sebelumnya, ketika si tua di depan, sebelum kita mulai ibadah, mari berdoa di dalam hati. Amin. Tadi raiktunya itu kebesaran ya. Kalau mau untuk membuat syahdu seperti itu, raiktunya dikecilin teman-teman ya. 127 tadi raikwan, tadi itu 72 ya, 75. Itu saya buat tadi terakhir 45, ini hasilnya. Ya, tapi sekarang saya mau buat 72 atau 75, raiktu. Ini ya, saya akan selalu memakai grand piano atau pop grand atau warm piano rack one ini ya, rack one, lihat ini rack-nya mupi string ya, ini ya saya buat 76. Ini komposisi besarnya di angka 76 atau 75 ya, ini ya, ini rack 2. Gini pun bisa lampunya, gini pun bisa teman-teman ya, enggak masalah ya, pakai sustain ya. Oke. Kita mulai dari buku ND nomor 9. Nada dasar C sama dengan Do ya. Ayo. Gini teman-teman intronya saya buat ya. Nih.
Nah, itu dia. Bait pertama biasa saya buat itu solmisasi. Bait dua biasanya saya iringi jemaat. Enggak apa-apa. Kita selang-seling ya teman-teman. Itu buku ND nomor 9. Nanti saya tetap dibuat di deskripsi cara bermain piano ya. Mudah dan praktis. Lanjut buku ND nomor 20 ya teman-teman. Payan Madihami S. Payan Madihami S, positif 3 ini dia. Kalau dia tone-nya agak kebesaran di sini atau terlalu singil namanya. Upper octave ya. Itu dia trik yang saya buat. Nah, ini intronya seperti ini saya buat. Ini. Teman-teman, ini kayaknya nggak bisa dibuat ritme, ini langsung solmisasi biasanya. Ini tadi intro awal. Bisa gitu ya, biar bervariasi. Itulah piano. Itulah indahnya kalau kita main piano ya. Banyak variatif ya teman-teman.
Makanya pelan-pelan aja. Nah, macamin tadi intro awal ya. Kalau kalian buat ritme kurang, lebih enak solmisasi aja lah, sambil main variasi ya. Oke teman-teman, lanjut ke ini, banyak ada beberapa lagu yang tidak saya tahu ini ya, tapi saya berani aja lah tutorialkannya, mudah-mudahan lah berkenan ya. 450 baru saya dengar ini teman-teman. Ini model waltz ini sepertinya ya. Model waltz, benar gak ya? Udah lama ini saya gak iri, 2 tahun, 3 tahun. Oh iya, nomor 8. Jadi teman-teman perlu kalian ingat, kalau dia nomor 8 itu biasanya model waltz ya. Model waltz. Sorry ya, ini terlalu jauh, jadi saya kadang-kadang gak ikut nyanyi. Teksnya terlalu kecil ya. 68, tempo 68, kunci G teman-teman ya, minus 5. Kalau dia minus 5 berarti ini oktav naik ya. Harus gitu teman-temannya, jangan singil dia. Itu udah pas itu. Ya. Na na na. Itu aja intronya, gak apa-apa ya, karena ini saya baru ini ya. Lanjut ya, kita buat ya. Pagar dua ini, jadi kalau ada pagar dua diulangi lagi ya, sekali lagi. Saya bisa ya. Ayo.
Coba kita ke 829. Ini pun lumayan ini teman-teman. 829. Patik Nebar. Ya. Kunci Dodo. Ayo. Kita lanjut teman-teman ya. 209 kunci G ya. Minus 5 ya. Nasonang au ya. Ayo. Gini aja buat. Ayo, gini aja. Bisa teman-teman? Ini agak curi-curi tempo ini ya. Ini 4/4 tapi ada curi-curi tempo ya. Ayo, pas rapnya. Bisa teman-teman ya? Ini titik tadi. Tadi enggak kalian baca, kalian baca nanti ya, buku ND ya. 1.2. Jadi agak jeda dia. 1-1 tutup ya. Kita lanjut teman-teman ya. 467 as. 467 as itu minus 4. 467 ya. Ayo, cakap mengiringi buku ND di intro-intro awal. Itu aja nanti judulnya teman-teman. Tapi saya tambah ilmu-ilmunya ya, share dari saya ya, seperti itu. 67, oke, ini dari A. Ini gini dia, intro awal. Thank you.
Oh sorry. Baru iringi lagi. Pas gini ya. Baik dua ya. Asini ho arohaku asabo makahiho Bas. Do re mi ko F ya. Don di mi. Ini juga dukung. Lagi teman-teman jangan dipaksa ya, nanti jadi jelek. Na 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 na. Sol mi sasi aja. Oke. Kita lanjut ke 29. 29 ini apa ya? Masa jol mai komat ya. Iya. Si. Dari C ya teman-teman, ini dia kuncinya, kita awal intro ya. Lihat. Bisa ya? Ya. Solmisasi teman-temannya, itu agak cepat itu ketukannya ya. Oke, 248. Nah, lumayan ini teman-teman. Saya udah keringatan ini demi pelayan yang melayani besok ya.
Buku ND dong Amang. Ya udah, kita coba buku ND. Untuk jadwal besok ini teman-teman 248. Semoga banyak yang belajar ini ya. Saleleko ditano on. As. As minus 4. Nanti saya buat lah teman-teman ya. Nanti saya buat berkah transpos secara autodidak. Itu nanti saya buat ya. Gimana oper kunci ya. Ayo. Ini intronya. Ini nih. Ya. Sorry kita baikkan. Teman-teman. Nale, itu pun bisa kalau cekatan song leader ya. Atau terimalah persembahan ini sebagai upah yang harum di hadapan-Mu. Kita buat solemnisasi, maaf. Terimalah persembahan ini sebagai upah yang harum. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Amin. Atau itu ya teman-teman. Oke, kan orang kan pada pulang tuh ya, dan buat juga lagunya teman-teman biar agak asik ya. Tuhan Allah beserta engkau, biar asik teman-teman ya. Ya biar asik ya. Gak apa-apa, biar asik. Ayo. Oke, itu dulu ya yang bisa saya sajikan ya. Kita berbagi teman-teman ya, semoga Fantasita Official kurang lebih ya, saya mohon maaf. Banyak kekurangan sebenarnya ya. Tapi saya berusaha ya teman-teman, karakter pelayanan talenta yang sudah Tuhan percayakan kurang lebih. Selama kuliah saya melayani, itu yang bisa saya berikan ya, kurang lebih ya, mohon maaf ya. Fantasita Official jika berkenan, jangan lupa like, share, komen, subscribe teman-teman ya. Lain yang melayani besok, kita sama-sama melayani besok. Thank you.